Pemirsa, di Bekasi, Jawa Barat, ada seorang karyawan swasta yang sukses meraup cuan dari bisnis Ecoprint. Dalam sebulan ternyata ia mampu mendapatkan penghasilan tambahan hingga 10 juta rupiah. Jadi penasaran ya? Kita simak liputannya. Produk Ecoprint kini semakin berkembang dan menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan bahkan di tengah pandemi COVID-19. Untuk yang belum tahu, Ecoprint merupakan teknik memberi pola pada bahan atau kain yang menggunakan bahan alami seperti daun. Salah seorang pengrajin Ecoprint bernama Edita, wanita yang rutinitasnya bekerja sebagai karyawan swasta. Berkecimpung di bisnis Ecoprint membuatnya berhasil memperoleh penghasilan tambahan lewat bisnis bernama Edit House. Awalnya memang saya hobi di craft dan dorongan masyarakat untuk kembali ke alam. Jadi produk yang kami pilih memang fashion and craft yang ramah lingkungan. Untuk pembuatan cukup sederhana, dalam membuat pola pada bahan atau kain yang menggunakan bahan dasar daun ini, diawali dengan cara memilih motif daun yang diinginkan. Setelah itu, daun diselipkan dalam kain lalu dipukul-pukul menggunakan palu yang terbuat dari kayu hingga muncul motif daun di permukaan kain. Biasa pohon itu pohon apa biasanya? Rata-rata hampir semua pohon bisa digunakan gitu. Kadang ada yang memang memunculkan jejak hanya siluet putih saja, tetapi ada juga yang menghasilkan sebuah warna, tergantung teknik dan pewarnaan yang kita pilih. Produk Ecoprint selain jadi kain untuk pakaian juga bisa dibuat menjadi tas, sepatu, dompet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan soal harga dijual bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain harga yang masih terjangkau, produk ini juga mempunyai kualitas yang sangat bagus dan unik pastinya. Gak heran ya, hingga kini semua hasil karya Ecoprint Edita tidak ditinggalkan pecintanya. Produknya sih bagus, dari kainnya sendiri juga bagus, dan satu lagi sih motifnya yang bikin bagus dan unik ya. Soalnya ini dibikin sendiri dengan bahan yang alami. Soal omset yang dihasilkan dari bisnis Ecoprint ternyata tidak sedikit. Per bulan ia bisa menghasilkan cuan hingga belasan juta rupiah. Wah, cukup banyak ya jika dibilang ini bisnis sampingan. Dari Bekasi, Indra Setia Budi, Wildan Aulia, iNews melaporkan.